Film yang tayang di akhir tahun di stasiun televisi itu adalah film yang diberikan kehormatan. Menonton film Perempuan Jahanam di televisi harus ramai-ramai, nggak boleh sendiri, bebas kalau misalnya mau teriak-teriak, semakin ramai semakin seru. Malam tahun baru ini tentunya banyak sekali keinginan kita untuk keluar rumah. Sebaiknya jangan dilakukan dulu, stay di dalam rumah, nonton Perempuan Tanah Jahanam di TRANS7. Prasangka.